Ya, jadi memang mungkin karena kita sudah mengungkap bagaimana intervensi di awal, sampai hari ini memang sudah tidak ada lagi intervensi atau intimidasi. Kami juga bersyukur akan itu sampai hari ini. Klien-klien saya masih aman dan bisa mengungkapkan kejujuran, walaupun kita tahu tidak dilindungi oleh LPSK kan, sama seperti kita lihat presidennya Eliezer yang dia dilindungi oleh dilindungi sebagai justice kolaborator oleh LPSK, tapi klien saya walaupun tidak dilindungi oleh LPSK tetap mengungkapkan kejujuran, dan itu menurut saya harus diapresiasi setinggi-tingginya. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.